Udah siap? Ayo. Halo semua, dan ini sama gue Dexter Vlog. Oke, udah lama gue gak ketemu lo pada para Master Army. Dan sekarang gue akan mereview Comet Cash. Duh. Sebelum gue mereview Comet Cash, gue berterima kasih kepada Blow Store telah memberikan gue baju. Ini ada tulisan Enjoy Dreamer. Ini sebenarnya kayak lemon tycoon. Hah? Cuma iya emang susah cuma pertama lo ambil, lo colek, kalau kebanyakan bagian ini lagi. Sabun udah beli belum sih? Belum. Minta gue tinggal beli. Lo ratain taro ini. Sebenernya pas colek-colek juga banyak yang bilang, pakai pomade jerawatan gak sih? Pakai pomade? Gimana? Bantal gue rusak kalau pakai pomade. Kalau selama lo nggak pakai pomade di muka, lo cuma nyemisin muka, bukan nyemisin rambut, yang mungkin jadi jerawatan. Kalau yang bantal rusak karena pomade, gue nggak bisa jawab. Karena gue juga begitu. Oh ya, ini gue kondisi full degrees. Astaga, gue lupa. Lagu para Massive Army kalau lagi pakai pomade. Oke, sekarang dicolekkan kedua dulu. Oke. Lagu nyalain dulu. I love you. Ngomong sedikit. Udah banyak dulu bilang lagu yang gitu. Gue biasanya paling cuma tiga setengah colek lah untuk seharian. Part bagian finish. Kalau gue biasanya gue pakai bagian kentangnya dulu untuk skate back. Ntar bagian usap-usap gue tinggal pakai yang apa rapat-rapat. Jelas. Oke, lanjut. Sisir rambutnya. Ini sisir untuk belakang-belakang ya. Jangan sisir untuk belakang. Wih, kayak gitu. Pas disisir juga gampang apa istilahnya rambut mencelengkap gitu, mencelengkap. Apa namanya? Nempel. Nah, sekarang bagian gue suka namanya busuk-busuk. Oh ya, makasih sama Hari Ade, ciloknya enak. Dan selesai. Oke, makasih udah nonton video gue. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, kasih tau gue komen apa yang gue review. Dan gue punya dua kandidat, Roaring Iron yang original hold dan Black Cross Percival. Silahkan komen di bawah. Oke, segitu dulu dari gue Dexter Frog. Sampai. Salam Massive Army.